Halo Operator Rian, hari ini hari kedua kita live-in bersama teman-teman dari SMA Katolik Veteran Surabaya. Dan hari ini adalah hari kedua kita di Magelang tentunya, dan banyak pengalaman yang kami dapatkan. Nah, benar kan? Benar-benar banget. Kalau di sini, kamu dari kamu sendiri apa? Kalau aku ini? Sendiri ya, hari ini aku tadi pagi membantu apa namanya warga Semang. Desa ya, Induk Semang ya, Induk Semang saya membantu untuk ladang. Nah, di sini ladangnya cukup menarik bagi saya karena saya baru tahu di sini bahwa menanam cabai membutuhkan kotoran ayam dan kotoran sapi, dan saya memegangnya secara langsung. Kalau kamu sendiri Naren? Kalau aku sendiri tadi juga ngeladang sih, cuma aku motongin rumput pakai celurit lah. Habis itu aku ikat terus bawa ke kandang sapinya. Dan ada satu pengalaman lagi nih yang paling mengesankan. Waktu itu aku istilahnya cenglu atau bonceng telu sama teman-teman aku untuk ke desa, dan itu motornya hampir gak kuat dan kita hampir oleng, hampir jatuh itu. Kalau kamu sendiri ada pengalaman lain gak? Ya, nggak jauh beda dari Arlen ya. Pokoknya di sini nggak cuma kesederhanaan aja yang kita dapat, bahwa di sini kita juga merasakan kebersamaan antar teman maupun keluarga di desa di sini. Jadi banyak banget yang kita pelajari di sini, dan besar harapan kita bersama mewakili SMA Katolik Veteran Surabaya supaya kita bisa menerapkan kehidupan sederhana di dalam kota nanti. Setuju ya Arlen? Setuju, dan itu mengajarkan kita untuk bisa lebih bersyukur tentunya. Betul sekali. Rekan kami berkaitan dengan kegiatan live-in ini, Bunda Hati Kudus doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Mater, sedikitnya kegiatannya. Jadi panen yang benar.